Belum
pemimpinnya atau persennya harus sudah berjalan berjalan semua. Dan ketika diadakan ikut secara mandiri, pemimpinnya ini sangat baik karena itu adalah bermanfaat untuk panjangan dan keluarga kami ini sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya katakan kepesertaan adalah wajib hubungan. Yang kedua, besaran. Besaran iuran itu intinya kita mengacu kepada nilai yang tinggi. Apa itu dari setap atau dari UMK, mana yang tertinggi ya. Kalau di Mojokerto, setap sama UMK itu gimana? UMK ya. Sekarang malah naik ya. Kalau dulu 4.100 sekarang naik berapa? Oh iya, naik sekali ya, 4.42 berarti 4.212 ya. Nah, jadi kita mengacu kepada UMK. Adapun besarannya, saya kira jangan sudah paham semua ya. Sudah motor-motoran berarti ya? Sudah ya, cukup ya. Diharapkan orang-orang ya. Berarti yang untuk 4% ya, 4% adalah dari dana ditanggung oleh pemerintah daerah kabupaten. Yang 1% itu adalah tanggungan dari peserta. Peserta berarti Pak Kepala Desa dengan perangkat desa. Ini yang 1%. Adapun nilai manfaatnya saya kira dengan sudah paham ya, untuk pesanan keluarga masih banyak orang itu. Nah ini yang 1% ini masalahnya. Hasil koordinasi kami dengan dari BPJS Kesehatan itu ternyata harapan saya dulu serta sama teman ini, harapan saya itu dulu itu Januari bis klik sehingga itu semua kepala desa dan perangkat desa sudah bisa menikmati fasilitas daripada BPJS Kesehatan. Tapi ternyata ada satu regulasi katanya dengan peraturan menteri ya, dalam negeri di mana untuk bisa diaktifkan, untuk bisa diaktifkan itu maka 5% itu harus terbayar. Kalau pemerintah daerah siap, sudah siap, tinggal klik, nah tinggal dari desa yang 1%. Nah jenengan ini di Kabupaten Mojokerto ini data yang sudah terdaftar, terverifikasi untuk kepala desa dan perangkat desa itu berjumlah 2.606. Dari 2.206 itu yang sudah aku sebelumnya dari dengan ini dari dua desa ini sebanyak 192. Nah ini yang kepesertaannya sudah ikut secara apa PV namanya atau secara mandiri mulai tahun tadi saya katakan mulai tahun 2019 sama 2020. Maunya saya maksudnya sudah bukan benar gitu loh, cuma karena dengan itu sudah ikut atau terdaftar sudah mulai tahun sebelumnya sebelum dari BPJS Kesehatan dan ini punya kebijakan. Terus mulai itu biasa ini malah jamari. Jadi dengan punya keuntungan di sini, jadi malah jamari diaktifkan. Sedangkan yang lain dari 2.606 dikurangi 192 itu masih menunggu kebuahannya. Tapi pun demikian, ini disyaratkan dengan disyaratkan di APBD-nya harus bisa cair Januari kemarin. Iya. Nah, secepatnya itu. Nah, dulu pikiran kami Pak ya, jadi uang itu kan nanti bisa dibuatkan melalui BKD. Dulu, tapi ternyata itu harus melalui juga ketika dengan mengusulkan ADD, segala itu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk pemotongan
BPJS Kesehatan ini nanti Pak Kesehatan itu akan menggunakan syarat-syarat tadi yang disebutkan itu dalam di samping pengajuan APBD. Di samping syarat-syarat tadi yang biasanya nanti tidak ada syarat-syarat dari BPJS ini. Baik nanti Pak Kesehatan itu akan jelaskan kepada Pak Yang semua. Oleh karena itu kembali lagi Pak ya, kembali lagi intinya kepesertaan itu diajukan ketika sudah dibayar semua 5% baik dari kabupaten maupun dari peserta itu. Nah dengan diberi prioritas diajukan oleh Januari itu pun dengan harapan kalau bisa Januari sudah adanya sudah cair. Oleh karena itu saya minta kepada teman-teman semua dengan harus segera bisa mengusulkan APBD paling tidak nanti yang membuka bisa mengusulkan karena perbunnya sekarang komunikasi itu juga belum beruntur jadi kita segera kita beritahu harapan saya nanti insyaallah bisa lah Pak jangan mengajukan nanti di depan insyaallah nanti Januari bisa selesai itu Pak B siapa ya untuk mengusulkan nanti B segera siap ya. Ya, ya. Saya berharap demikian. Nanti salah-salah apa, tambah apa, jadi nanti Pak kasih aparatur Pak Wasito akan menjelaskan saya. Sekarang sudah ada regulasi aturan
Perpres 119 di mana pemotongannya itu melalui atau dibenahi dipotong masuk ke DKD. Mana tadi kita sampaikan bahwasannya di dalam pengusulan ADD nanti dengan membuat tambahan syarat-syarat SPP dan macam-macam yang itu untuk pemotongan iuran ini. Nanti Pak kasih aparatur akan jelaskan syarat-syarat apa saja yang akan dibuat sehingga nanti langsung dipotong di situ. Jadi dengan dasar menyetorkan nanti yang menyetorkan itu BKD kabupaten. Oh, termasuk yang 1% ya Pak? Gimana? Termasuk yang 1%? Iya, yang 1% itu dipotong dari ADD dari sultan dan dana itu. Jadi yang 4% itu dari anggaran dari pemerintah kabupaten, yang 1% anggaran dari pemerintah dari sultan itu. Semua langsung dipotong dari kabupaten. Jadi enak ya kan, kalau di mana sih nanti itu dekat lempol yang lempol ya gak masalah, kalau yang ketemukan yang itu karena makannya ini udah susah. Oke, ada lagi, ayo balik ke Jawa sih habis di Jawa ini ya ini gue enak ya lu bisa dulu di mall iya, udah sekali. Sehingga itu cuma sebuah laporan yang nanti akan kita lakukan mulai
SPJ kita nanti masuk keluar kan, masuk keluar kan, nanti masuk di kota, masuk keluar nanti kita nanti ya betul dengan nanti dengan ada akan kita lakukan setiap bulan.
BPJS berhasil menghadapi laporan panjenengan semua terkait dengan kepesertaan tersebut. Oke. Jadi nanti teman-teman penanggung jawab dalam hal ini setiap tanggal satu berjalan harus melaporkan data kepesertaan BPJS. Bagi yang tidak ada perubahan tidak perlu melaporkan. Bagi yang ada perubahan harus melaporkan. Jadi nanti laporan itu ditujukan kepada kami dengan IPMD, ya. Terus tembusannya nanti BPJS sama Pak Camat. Ya. Formatnya kalau ada perubahan sama dengan form yang dari BPJS, sama ya. Apabila ada yang tambah mungkin ada perangkat baru, baru dimasukkan. Mungkin kompor belum masuk ya. Sudah. Yang kemarin perangkat baru. Tiga sudah. Sudah masuk semua. Kalau terkait dengan rekor inflasi tetap berkoordinasi dengan teman-teman BPJS terkait dengan datanya akan sesuai semuanya. Oke? Okay. Maaf Bapak-Ibu sekalian ya. Oke, okay, karena banyak sudah punya kontak person dengan Pak Felinda kan? Ya. Mantap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedatangan Pak Kepala Desa.
boleh ya. Katakan lagi berikutnya kalau masuk dan jangan terus ke semua kalau berdapat macam-macam ini. Kan di sana dulu kan ada namanya ruang karantina. Isolasi. Sekarang masih ada atau tidak? Ada. Mencukupi apa yang harus ditindaklanjuti dan saya nanti.